Walaupun umum mengetahui harga barangan runcit semakin meningkat, sepasang suami isteri tetap menjual sepotong kek berharga RM1 dengan niat bersedekah sempena Ramadan. Pasangan suami isteri berkenaan Muhammad Faiz Fauzi, 32 tahun dan Nur Rushida Ahmad Rashid, 32 tahun, mula mempromosikan kek berbagai perisa itu sejak Ramadan tahun lalu dan permintaan menggalakkan kerana harganya yang amat murah. Nur Rushida berkata dia menjual sehingga 20 jenis kek berbagai perisa dan setiap hari sebanyak 2,000 potong kek habis dijual di kedai miliknya dan bazar Ramadan di Taman Bendahara Pengkalan Cepah. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.